Hai hai, ketemu lagi dengan saya Ratna di Swedia. Kali ini kita berada di ibu kotanya Swedia ya, yaitu di Stockholm. Dan hari ini kita akan pergi ke Parliamentsbyggnaden atau yang dalam bahasa Swedianya adalah Riksdagshuset. Ikutin terus kelanjutan videonya, jangan di skip, jangan lupa dukung terus channel saya dengan like, komen, share, dan subscribe. Gedung parlemen ini merupakan tempat kedudukan parlemen Swedia atau Riksdag, terletak di hampir separuh Helgeandsholmen, yaitu nama pulau ya, di Stockholm, dan di distrik Gamla Stan atau kota tua di pusat Stockholm. Kompleks bangunan dirancang oleh Aron Johansson dalam gaya neoklasik dengan bagian fasad gaya barok revival yang berpusat. Gedung parlemen dibangun antara tahun 1897 dan tahun 1905. Pada tahun 1889, sebuah kompetisi diadakan untuk memilih desain gedung parlemen yang baru yang dimenangkan oleh Johansson. Setelah diresmikan, gedung itu menggantikan gedung Riksdag lama atau Gamla Riksdagshuset di Riddarholmen
yaitu juga nama pulau di Stockholm ya. Kedua bangunan komplek ini awalnya dibangun untuk menampung Riksdag dalam satu bangunan dan Sveriges Riksbank atau Bank Nasional Swedia di bangunan kedua berbentuk setengah lingkaran. Perluasan aula pertemuan setelah Riksdag bikamera diganti dengan Badan Legislatif Unikameral pada tahun 1971 dan bank dipindahkan, bangunan tempat bank dibangun kembali menjadi balai pertemuan yang baru. Selama konstruksi, parlemen pindah ke tempat sementara di Kulturhuset atau rumah kebudayaan yang baru didirikan di selatan Sergelstorget, juga di pusat Stockholm. Itu sedikit informasi yang saya ketahui tentang Riksdagshuset atau Parliamentsbyggnaden di Stockholm. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu mendukung channel saya dengan menonton video-video saya. Thank you for watching. See you in the next video. Bye.